Spong Nime, spoiler singkat anime. Kaiji No. 8, anime ini bercerita pada saat monster mengerikan mirip Godzilla atau disebut dengan Kaiju telah muncul di Jepang selama bertahun-tahun. Untuk memerangi makhluk-makhluk ini, dibentuklah sebuah unit militer elit yang dikenal sebagai JDF atau Japan Defense Force, yang dimana tugasnya mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk melindungi warga sipil. Nah, setelah para Kaiju itu terbunuh, para penyapu yang bekerja di bawah perusahaan pembersih Kaiju profesional akan bertugas untuk membersihkan mayat para Kaiju ini. Kafka Hibino, sang MC kita, adalah seorang pria berusia 32 tahun yang bekerja sebagai tukang sapu yang membersihkan mayat Kaiju. Ia tidak puas dengan pekerjaannya sebagai penyapu, karena sejak kecil ia bercita-cita untuk bergabung menjadi anggota JDF. Namun, setelah beberapa kali gagal, dia menyerah pada mimpinya dan pasrah pada pekerjaan biasa-biasa saja yang memberikan gaji yang layak. Namun, setelah dia bertemu dengan Leno Ichikawa, seorang penyapu ambisius yang baru berusia 18 tahun, Kafka teringat kembali dengan mimpinya untuk bergabung menjadi anggota JDF. Nah, setelah serangkaian kejadian sial, Kafka bertemu dengan Kaiju jenis parasit yang memaksa masuk melalui mulutnya dan mengubahnya menjadi monster humanoid. Dengan kekuatan barunya ini, Kafka bertujuan untuk mewujudkan impian seumur hidupnya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Kalian harus cukup bersabar, karena anime ini akan dirilis pada April 2024 nanti. Anime ini bergenre action dan sci-fi, dan anime ini akan diproduksi oleh studio IG yang berkolaborasi dengan studio Kara yang terkenal dengan anime Evangelion. Yap, segitu dulu. Thank you. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di Spong Anime berikutnya.